Wow. Oke guys, dikubur kuja. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya Bang Ohim ya. Oke guys, jadi kali ini saya mukbang lagi ya. Dan kali ini menunya si kunyit menir. Nah, itu dia, oke. Nah, ini si kunyit menirnya besar-besar sekali ya. Mantap. Nah, dan kali ini menggunakan si bumbu rujak ya, seperti biasa. Ini kita lihat dulu ya bumbu rujaknya. Nah, pas banget ya, kita bongkar. Nah, kuning-kuning langsat. Oh, harum. Iya. Oke guys, sebelum kita makan, alangkah baiknya kita berbaca doa dulu. Bismillah. Allahumma. Amin. Oke, langsung saja kita makan. Wow. Mantap. Aduh, aduh, aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Mantap. Mantap. Jadi untuk si rasanya itu ya, ada si sari-sari apa namanya? Ikan ya, ikan mujair. Enak ya. Aduh. Yuk, kita makan lagi.
Nyonya Menir mah dulu makanya gini ya. Ini namanya apa namanya ya? Supaya gigi kita kuning ya. Udah bagus. Mantap. Oke guys, jadi rasanya itu mantap sekali ya. Jadi sama seperti wortel ya, manis sekali. Oke, langsung saja kita makan lagi. Mantap. Jadi buat kalian boleh dicoba ya di rumah. Barangkali kan sekarang jamu air susah ya, nggak ada, bisa diganti ini sama ini ya, sama kuning, sama jahe juga bisa, enak. Mantap.
kebersihan. Oke guys, nih mantap ya. Dan ini khasiatnya ya, memakan rujak kunyit Nyonya Menir itu kayak gini. Oke, mantap sekali. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Mara FM. Dikumurikunya, assalamualaikum semuanya. Besok saya mau ngerujak lengkuas. Oke, saksikan terus.